Lebih ramai asnaf di Kedah akan dibimbing menjadi usahawan berasaskan pertanian. Menerusi kerjasama strategik, Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dan sebuah syarikat perbankan. Ketua Pegawai LZNK, Datuk Syeh Zakaria Othman berkata, kerjasama akan memfokus pengeluaran makanan berasaskan pertanian yang menjadi sumber makanan utama sekaligus dapat membantu jaminan sekuriti makanan. Pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah sekali lagi merekamkan pegangan terima kasih kepada pihak Agrobank di atas kerjasama yang bagi kita berimpak tinggi, dan banyak lagi aktiviti atau program yang kita akan wujudkan kerjasama pada masa-masa yang akan datang. Lebih-lebih lagi yang melibatkan niche kepada Agrobank ialah industri yang terlibat dengan pertanian yang dilibatkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan Food Motor melalui wakalah agihan Zakat Agrobank bernilai RM100,000 kepada 10 asnaf. Kita tengok angle lain pula, cabang-cabang lain juga, bahagian lain. Bukan saja untuk food, tapi kita juga mengambil kira dari segi agro makanan. Maksudnya kita beri penumpuan juga kepada food security. Mungkin kita bekerjasama dengan lembaga zakat dan juga mungkin dengan lembaga wakaf untuk kita usahakan tanah untuk kita melibatkan lagi asnaf-asnaf ini dari segi untuk menghasilkan, apa kata, membantu kerajaan untuk meningkatkan lagi dari segi security makanan. Negan nasi lemak, ubat-ubat, surat abang, macam-macam. Senang boleh pergi ke mana-mana, tak payah apa angkat meja ke apa, tak payah. Ini ada payung siap dah semua. Buat goreng pisang dengan ayat balang dekat tepi Masjid Al-Bukhari. Tiap-tiap hari buat niaga itu. Sebab saya ni dah jadi OKU, jadi orang robot dah, pasang besi dalaman ni. Jadi duk buat kerja. Alhamdulillah lah. Sebab adik-beradik saya pun masa saya kemalangan ni, dia hina saya. Dia kata kalau saya sihat, minta sedekah dekat Pekan Rabu.